Perlu bersabar, tetapi saya cukup. Musim lalu, Ferguson memang secara perlahan mulai menunjukkan bakatnya sebagai penyerang haus gol. Hal itu disebabkan karena dirinya mampu mengoleksi 10 gol dari 25 pertandingan dengan The Gunners. Mengetahui bakat fantastis yang dimiliki Ferguson, maka The Gunners pun akan mencoba menggaetnya untuk dijadikan sebagai mesin gol dalam jangka panjang. Mengingat usianya yang baru menginjak 18 tahun, Arteta yang terus membangun kekuatan baru untuk mencapai kesuksesan dengan tim Meriam London dikabarkan akan mencoba menggaetnya pada jendela transfer musim panas ini. Walau demikian, Brighton yang melahirkan banyak pemain berbakat itu tak mau melepas Ferguson dengan harga murah. Kabarnya Arsenal harus bersedia mengeluarkan 100 juta pounds andai mau melakukan negosiasi dengan pemain asal Irlandia tersebut. Arsenal bersusah payah meraih kemenangan tipis di pekan kedua. Kapten The Gunners Martin Odegaard mengakui timnya memang belum panas dan masih butuh penyesuaian. Arsenal menang tipis 1-0 atas Crystal Palace pada laga pekan kedua Liga Inggris. Satu-satunya gol itu pun dicetak dari titik penalti. Hasil eksekusi Martin Odegaard, sebelumnya di pekan pertama Arsenal juga menang tipis 2-1 atas Nottingham Forest. Penampilan The Gunners di laga itu juga disorot oleh sang manajer Mikel Arteta karena mengendur di babak kedua.
Martin Odegaard selaku kapten juga tak menampik timnya memang belum klik betul di awal musim ini. Menurutnya para pemain masih butuh waktu buat menemukan performa terbaiknya. Itu laga yang sulit. Kami harus berjuang keras dan saat mengupayakannya, kami melakukannya dengan brilian. Awal musim itu selalu agak rumit. Butuh waktu untuk semua orang menemukan ritmenya masing-masing dan performa terbaik mereka. Jadi ini tetap krusial untuk bisa tetap meraih 3 poin dan membangun momentum dari sana. Saya yakin kami akan membaik seiring laga berjalan, kata Martin Odegaard.